sahabat jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya Tufir di channel Penunjuk Jalan. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan meneruskan video yang sebelumnya, yaitu menyusuri jalan Kabupaten Pekalongan sampai Kabupaten Pemalang. Yang belum menonton videonya, silakan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Kita lanjutkan perjalanan dari perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang. Kita jalan ke barat menuju ke arah Kota Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, dan Jakarta. Sekarang kita berada di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Kondisi jalan di jalur ini sangat rusak. Bisa kalian lihat sendiri, ada sebagian jalan yang berlobang-lobang. Di sebelah kanan kita adalah kantor Camat Ulujami, Kabupaten Pemalang. Kita adalah SMK Islam Nusantara Comal, Purwosari, Pemalang, Kabupaten Pemalang. Di sebelah kiri kita adalah Terminal Grosir Comal, Kabupaten Pemalang. Thank you.
kita ada pertigaan. Jika belok ke kiri ke arah Comal dan Bodeh, kita lurus terus ke arah Kota Pemalang, Tegal, Cirebon, dan Jakarta. Di depan kita ada pertigaan, jika belok ke kiri ke arah Ampel Gading dan Losari, kita lurus terus ke arah Kota Pemalang.
Di sebelah kiri kita adalah SMK Setia Praja 2, Petarukan, Kabupaten Pemalang. Di sebelahnya adalah SMK Setia Praja 1, Petarukan. Di sebelah kanan kita adalah Puskesmas Petarukan. Di sebelahnya adalah kantor camat Petarukan Kabupaten Pemalang. Di depan kita ada pertigaan. Jika belok ke kanan ke arah Pasar Petarukan Kabupaten Pemalang. Di sebelah kanan kita adalah subterminal Petarukan. Kita ada perempatan. Jika belok ke kiri ke arah Cirebon, Jakarta, dan Semarang lewat jalan tol melalui gerbang tol Pemalang. Jika belok ke kanan ke arah Tegal, Cirebon, Jakarta melalui jalan lingkar luar Pemalang. Kita lurus terus ke arah kota Pemalang. Kita sudah videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu keliling di kota Pemalang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.